Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Kemudian halaman 15 paling atas lah. Nggih. Setelah itu maka lalu membaca tahayyat akhir. Berarti itu salawat nah. Membaca salawat. Setelah itu lalu membaca tahayyat akhir, lalu memberi salam, maka jumlah segala rukun di dalam sembahyang subuh itu ada 31. 31 itu dengan tertibnya, dihitung dengan tertib. Nah, sama ini. Rukun sembahyang itu ada yang terulang-ulang. Kalau terulang-ulang itu kaidahnya sama ini, setiap satu rakaat itu ada 12 rukun. Coba pian tulis. Setiap rakaat 12 rukun. Itu terulang-ulang tuh. Terulang-ulang 12 rukun tuh terulang-ulang. Nah, coba kita carilah cobaan nah. Yang terulang-ulang itu setiap rakaat 12 rukun, yang pertama berdiri betul. Kan berdiri betul itu setiap rakaat. Berdiri betul, satu. Imbah berdiri betul, baca surah Fatihah. Ya kah? 4 rakaat pasti 4 kali Fatihah. 3 rakaat 3 kali Fatihah. 2 rakaat subuh pasti 2 Fatihah. Jadi berdiri betul satu, baca Fatihah satu, dua, rukuk, kan rukuk pasti setiap rakaat, terulang-ulang, rukuk tiga, i'tidal empat, imbah i'tidal apa? Sujud lima, tumak ninah. Nah telingkau ulun-ulang tumaninah di rukuk ada biasalah berdiri betul satu Fatihah dua rukuk tiga tumaninah di rukuk empat i'tidal lima tumaninah di i'tidal enam sujud pertama 7 tumakninah di sujud pertama 8 duduk antara dua sujud 9 tumakninah di antara duduk dua sujud 10 sujud kedua 11 sujud tumakninah di sujud kedua 2 itu pasti terulang itu setiap rakaat ya kah? Nah jadi pian tulis 12 sudahlah pian tulis 12 sembahyang subuh berapa rakaat? Nah 12 dikali 2 ayo pulpen 12 kali 2 24 ingatkan 24 lah ingatkan 24 nya setiap rakaat rukun sembahyang yang terulang-ulang ada 12 berarti punya 2 rakaat sembahyang subuh berarti 2 rakaat dikali 12 berarti 24 ditambah rukun yang tidak terulang. Rukun yang tidak terulang itu jumlahnya pasti 6. Coba kita cari 6 pulanglah. Coba kita sama-sama. Yang 6 itu di permulaan sembahyang niat. Niat itu di permulaan aja. Rakaat kedua, ketiga, keempat jangan lagi berniat. Yang kedua takbiratul
ihram, takbiratul ihram pun kada terulang. Itu pasti di pemulaan rakaat pertama. Nang Allahu Akbar. Allahu Akbarnya tuh kan takbiratul ihram tuh. Sahaja aku sembahyang pardu juhur, niat tuh. Itu sekali aja itu tuh. Sisanya tuh takbir intikalnya tuh. Ya kah? Dua sudah. Kemudian di terakhir. Yang terakhir nomor tiga duduk tasyahud akhir. Kemudian keempat tasyahud akhirnya. Kelima salawat di tasyahud akhir. Kemudian salam pertama. Ulanglah. Rukun sembahyang yang terulang-ulang setiap rakaat itu 12 rukun. Sudah paham? Setiap rakaat terulang-ulang tuh, Fatihah terulang, rukuk terulang, iktidal terulang. Itu 12 rukun. Adapun rukun sembahyang yang tiada terulang itu enam. Jadi ada 12, ada enam. Paham? Pintu. Sekali lagi. Yang kita ambil cari 12 ulang. Rukun sembahyang yang terulang-ulang setiap rakaat ada 12. Yuk sama-sama. Berdiri betul. Fatihah. Rukuk. Tumakninah di rukuk. Iktidal. Tumakninah di iktidal. Sujud pertama, tumakninah sujud pertama, duduk antara dua sujud, tumakninah di duduk antara dua sujud, 10 dah, sujud kedua dan tumakninah sujud kedua, 12 lah. Kemudian rukun sembahyang yang tiada terulang, sekali aja, tidak terulang. Cuma ada di awal, ada di akhir sembahyang. Ada di awal sembahyang, ada di akhir sembahyang. Di awal sembahyang 2, di akhir sembahyang 4. Di awal sembahyang niat lawan takbiratul ihram. Di akhir sembahyang kada terulang, yung ini duduk tasyahud akhir. At-tahiyatul tasyahud akhirnya, salawat di tasyahud akhir, lawat salam pertama, assalamualaikum. Berarti enam. Tambah tertib satu, iyalah. Tertib satu. Kita ulang sembahyang subuh. Berarti 12 rukun yang terulang setiap rakaat, sedangkan sembahyang subuh berapa rakaat? 2. Berarti 2 dikali 12 24 ditambah 6 30 tambah tertib 1 31. Cobaan pang kita ulang pas lah 31. Munya kada pas kita biasa kita berpikir. Setelah itu maka lalu membaca tahayat akhir lalu memberi salam, maka jumlah rukun di dalam sembahyang subuh itu 30. Iyalah 31. Minta garisi pang 31 dengan tertibnya. Bujur aja kah? Bujur lah. 31 kalau 31. Ingatkan kaidahnya, rukun yang terulang 12. Rukun yang tidak terulang 6. Tambah tertib 1. Berarti dapat dah sembahyang subuh. Kita ke maghrib yuk, Maghrib. Sembahyang maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. 3 dikali 12. Menghitung duit cepat. 3 dikali 12 36. Ya kalau lihat ya ayat 36. 36 ditambah 6. Nang kada terulang. 36 tambah 6. 42 tambah tertib 1. Berapa? 43.
Anu, coba halaman 14, halaman 14 paling bawah. Halaman 14 paling bawah adalah halaman 14 paling bawah. Kita naikkan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah 6 baris. Adalah 6 baris. Adalah bacaannya dan sembahyang maghrib adalah. Adalah bacaannya wian sembahyang maghrib. Kita tunjuk sok sudah mau tuh. Jangan ular patoknya tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ularnya mati ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 baris mulai bawah ke atas. Sembahyang maghrib 40. Pas aja lah 43 tadi. Nah, pas 43. 43. Kita menghitung juhur. Juhur, isya, asar. Asar, bujur. 4 rakaat dikali 12. Nah, mulai ini sakit kepala nih. Banyak bacaannya. Berapa? Berapa guru? 36, 48. Ayo pang, adem dulu. Berapa tadi? Nya setiap rakaat kan 12. Kali 4 rakaat berarti kita hitung bini aja nah. 12 tambah 12 24. 24 tambah 12 36. 36 tambah 12. Nah, 48 36 tak maghrib guru ae. Gitu. Sigin enggak ingatan maghrib sako. Berarti berapa tadi 4? 48. 48 tambah 6. Yang kada terulang. 48 tambah 6. Hah? 54. 54 tambah 1 tertib. Puan. 55. Anu di perukunan sini ada kurang. Coba tadi yang tadi juga, yang tadi juga. 1 2 3 4 5 6. 6 baris. Tadi maghrib lo. Maghrib pas saja, subuh pas saja. Nah, betandar sebaris. Adalah sebaris lah. Maka jumlah adalah maka. Maka jumlah sekalian rukun di dalam sembahyang yang 4 rakaat adalah itu seperti zuhur, asar, dan asar dan isya itu 50 rukun. Apakah ini citakannya tertinggal kah, atau ada yang dikurang oleh musannif kah? Lah dinteta. Yang penting la ala sawabnya barangkali tertinggal citaknya munya la, ini la ala sawab. Kita la ala sawab itu jer supaya beadab lawan musannif. La ala sawab tuh barangkali bujurnya tertinggal citakan di situ. Napa 55 rukun. 55 kata deh. 55 rukun. Kan mengapa jadi 55? 4 kali 12 48 tambah 6. Kan tebulik pulang berpikir 54 tambah 1 tertib 55. Sedangkan di sini bacaannya berapa? 50 berarti punya 50 hilang 5. Nah, dinta barangkali tak tinggal citakannya la ala sawabnya tah. La ala sawabnya tuh la ala sawab. La ala sawab itu bagus ditulis supaya beadab lawan kitab lawan musannif. Boleh jadi seorang luput memaham. Ada nang dasar ditinggal si din umpama. Cuma dulu di dalam kitab Bajuri sarahnya Fathul Qarib, nah di situ inggih jumlahnya 55 rukun. Coba empang kita hitung sehari semalaman berapa rukun nang kita gawi. Ayo.
kalkulator kah? Sembahyang zuhur, asar, sembahyang zuhur, asar lawan isya. 4 rakaat tadi 55. Minta tolong, Bang. 55 dikali 3. 55 dikali 3. Berapa? 165. Minum kopi, Bang, nyata hidup. Aku belum. 165 kah? 165. 165. 55 dikali 3. Iya kah? Sama dengan 165. Berarti ini tiga waktu nih. Isya, zuhur, asar. Tambah sembahyang maghrib. Maghrib berapa tadi? Maghrib berapa maghrib? 43. Tambah 43. Ayo, Bang, 165 tambah 43. 208, bujur. Nggih, 208. Tambah sembahyang subuh. Subuh 31 kah, Dek? Subuh 31 kah? Tambah 31. 208 tambah 31. 239. Oh my, ganjil 1. Ya kada ditambah-tambah lagi. 239. Masya Allah. Kali 10 hasanah. 10 kebaikan. Ya kah? Atau kali 70 kah? Kan ibadah wajib itu kan 70 ganda daripada nang sun sunat. Kaya. Jadi sama ini aja dah, tidak ada nang menyugihakan amal ibadah kecuali ibadah sembahyang. Mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, juriat kita, mudahan penyembahyang. Amin ya Allah. Pian sadar kada sadar, orang nang sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kali lima waktunya tuh nah tagawi kita rukun-rukunnya setiap rakaat, ya kah? 17 rakaat. Kalau sehari semalaman kita itu tagawi 239 rukun. Kali 10 hasanah berarti 2390 hasanah. Itu kali 10 aja tuh. Belum kali 670 belum. Nah, diunta. Jadi kadada nang menyugihakan kaina di kubur kita, di padang mahsyar kita, di siratal mustaqim kita kecuali ibadah sembahyang. Puasa setahun sekali. Ya kalau buntang, sahadat tidak wajib. Abah Islam, mama Islam, kai Islam, nini Islam, datu Islam. Lain orang kafir masuk Islam wajib bersahadat. Kita Islam sudah diparut. Ya kalau, jadi sembahyang kita nang wajib puasa setahun sekali. Jakat napa nang dijakati? Harta aneh. Kalau jakat fitrah sebenarnya itu jakat badan ngarannya. Nah, haji, Bang, haji mudahan umrah haji berataan. Itu orang yang mampu manis tataa ilaihi sabila. Kita nenang sembahyang lawan puasa, itu gen puasa setahun sekali. Sembahyang aja sudah. Jaga-jaga sembahyang. Jangan lalai sembahyang, jangan kada sembahyang sama itu. Mudahan paham insyaallah. Paham, bulik pulang. Adapun segala sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang lima waktu. Nah, ini sunat aja nih. Cuma ingatkan jangan penghawai sunat. Sunat itu jangan maitihi satar sani, itihi satar awal. Baris satar itu ya baris. Apa arti sunat? Sunat itu artinya mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ada dua kalimat. Kalimat menurut ulama lugat, bukan nahu. Kalimat yang pertama, baris yang pertama, sunat itu diberi pahala menggawi.
munya menggawi itu nah dapat pahala. Berarti mirip pahlawan wajib. Wajib pun digawi dapat pahala. Mayusabu ala fi'lihi. Cuma bedanya di satar sani, di baris kedua. Kalau sunat, la yu'aqabu ala tarkihi. Kada disiksa meninggalkannya. Ya kan sunat. Lain wajib, yu'aqabu ala tarkihi. Cobaan kada bajuhur, cobaan kada basar, cobaan kada sembahyang, berdosa. Bahkan orang kada sembahyang itu, mun kada salah hilat, di dalam kitab Sulamut Taufik, bahari belajar di sekumpul kalau sama abah guru, itu orang kada sembahyang itu dosa seikungan awak. Mulai ujung rambut ke ujung betis, badan lawan rohnya, itu beuntungnya berdosa seikungan awak. Jadi di antara dosa seikungan awak, satu, kada sembahyang. Dua, durhaka lawan kuitan. Jadi durhaka lawan kuitan itu dosa seikungan awak. Ya kah? Nah, ditata. Uskurli wali-walidaik. Wali-walidaika. Jadi antara kuitan itu, nah, lawan Tuhan itu ditatayakan Tuhan. Ditatayakan Tuhan. Ya Allah. Nah, ditata ati Allah wa ati Rasul, aqimus shalah wa atuz zakat, uskurli wali-wali walidaik. Ada tiga kalimat nang diiringakan Tuhan. Jadi ulih karena itu orang yang kada sembahyang dosa saikongan awak, durhaka lawan kuitan dosa saikongan awak. Nah, termasuk orang yang meninggalkan majelis ilmu. Orang jurut-jurut mengaji. Seorang kada tak kepingin hati menuntut ilmu. Padahal nuntut ilmu itu kewajiban. Mudah nuntut ilmu sampai ke mati kita. Amin. Ya Allah, paham gak? Ada paham gak? Yang penting kita nuntut. Yang penting belajar talabul ilmi paridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu wajib. Ulun menyaka sembahyang aja wajib. Mengajikin wajib. Cuma mengaji itu pulang kada wajib. Pulang guru An-Nur. Siapa kada mengajikan guru An-Nur? Badusa. Kada ada. Pokoknya mengaji kalimatnya. Siapakah gurunya? Yang penting gurunya ahli sunnah wal jamaah itu aja. Kamanakah? Langgar kah? Masih gitu kah? Kamanakah? Yang penting jangan kada belajar selesai. Nuntut ilmu tuh hukumnya wajib. Nah, orang yang kada menuntut ilmu pun dosa seikungan awak. Karena orang tuh kada mensyukuri nikmat akal tuh kumandannya si awak. Nah, sama itu. Jadi mudahan anak cucu penyembahyang. Amin. Ulun ulang, jangan penghawai sunat. Jangan maitihi baris satar kedua. Kada badusa ditinggalakan. Mendengar kada berdosa ditinggalkan tuh lalu meninggalkan. Lalu meninggal. Nya sunat jua ya nah aja tuh buat jua tuh. Kayak mempenghawai kalimat jua tuh nah. Ditata. Berapa harganya aja? 50 ribu wai. Ya, wainya tuh nah. Kayak murah kayaknya. 50 ribu haja aja. Hajanya tuh kayak murah kayaknya. Nah, jadi jangan penghawai sunat. Itihi kalimat pertama. Itihi baris yang pertama. Nah, pegerak. Mayusabu ala fi'lihi. Diberi pahala mengerja. Sama itu. Cucuk. Ampun maaf. Ibadah itu kan ada dua. Yang pertama faridah. Yang kedua fadilah. Faridah apa guru faridah? Faridah itu yang wajib-wajib, itu faridah namanya. Adapun yang fadilah itu yang sunat. Hari Jumat. Hari Jumat itu al-wudu yaumal Jumat itu faridah. Beudu di hari Jumat itu wajib. Cobaan kada beudu. Ada di Jumat. Kada sah sembahyang Jumat. Berarti al-wudu yaumal Jumat itu faridah. Wal guslu. Guslu itu mandi Jumat. Wal guslu yaumal Jumat itu fadilah. Fadilah itu sunat. Fadilah itu dapat pahala ganal.
sekalipun mandi Jumat itu kada wajib. Sunat lo mandi Jumat itu. Itu tak. Cuma ingatakan di dalam fadilah itu pasti ada faridhah. Setiap orang mandi Jumat, orang tuh pasti berwudu. Kada mau kada berwudu. Aku aja mandi aja jar. Kan wudu kan wajib. Sedangkan mandi sunat. Orang yang menggawi sunat itu orang tuh pasti menggawi wajib. Kada mau pang wajib ditinggal untuk menggawi sunat. Setiap mandi pasti berwudu. Cuma munnya ada orang berwudu belum tentu mandi. Orang yang mengambil fadilah, orang tuh pasti tagawi faridhah. Orang yang menggawi faridhah belum tentu tagawi fadilah. Ya kalau orang yang bewirid imbah sembahyang, itu orang tuh pasti sembahyang. Munyak ada sembahyang, Allahumma anta salamu minkas. Napanya sembahyang aja belum? Tuh lucu juga orang tak. Gitu tak. Nya sunat tuh penambal. Wajib itu yang ditambal. Munya kita ada diisi nang penambalnya. Cuma nang ditambal kadede. Jir aruh guru bakri beri nukar ucus puga nangai. Ya kalah. Kada mau al wajib la yutraku bisunnah. Wajib itu kada boleh ditinggal untuk menggawi sunat. Jadi status sunat itu adalah penyempurna, penambal apabila wajib itu ada nang taksir, ada nang kurang, kurang husuk kah, kurang sunatnya kah. Lalu bewirid-wirid imbah sembahyang tuh nah menjadi kesempurnaan sembahyang. Ibarnya orang berdatang tuh ada kalau aantaran aja orang aantaran. Nah, aantaran tuh ada aantaran wajib umpama nih. Aantaran wajib itu ya jujuran. Nah, cuma jujuran tunggal timbai duit di hadapan mintuha. Nah, mintuha 50 juta. Jangan anu bakawan-bakawan itu berangai anu baju selambar, sandal selambar, sebuting. Gitu. Karudungnya ada, mukanaknya ada, tabungas duit tuh bekawan. Modelnya kayak itu tah. Jadi si sunat itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, si sunat itu maulah mahabbah. Si wajib itu maulah qurbah. Dekat. Ulun-ulang lah. Al-faridhah qurbatun. Wal-fadilah mahabbatun. Gawian-gawian wajib itu mendekatkan kita lawan Tuhan. Gawian-gawian sunat selain wajib itu maulah cintanya Tuhan ke kita. Setiap cinta pasti dekat, setiap dekat belum tentu cinta. Paham? Ulun hanyar sadar mengapa gang bersama betatai lawan gang mahabbah. Ya Allah. Gang bersama tuh kan betatai lawan gang mahabbah. Apa artinya? Almar'u tuh kan ma'aman ahab. Jadi orang cinta tuh bersama. Ulun hanyar paham mengapa gang penghulu betatai lawan gang madrasah di pendidikan. Kalau di sekumpul Sungai Kacang anu apa tuh tahalat gang Muhaimin kah? Ya Allah, komplek leh. Nah, di gang madrasah penghulu betatai lawan gang madrasah. Artinya apa pondokan? Artinya munnya handak jadi penghulu sakulah. Madrasah itu kan sakulah. Munnya handak jadi penghulu. Nah, bagusnya abah guru sekumpul, abah guru saku tuh mengarani itulah. Ya kalau bisa tuh bisa. Nah, gitu. Bahkan ada kegampangan lah. Artinya sama ini, setiap mandi pasti berudu, setiap berudu belum tentu mandi Jumat. Ya kah? Setiap fadilah pasti tagawi paridoh, setiap paridoh belum tentu tagawi fadilah. Setiap cinta pasti dekat, setiap dekat belum tentu cinta. Mudahan kita dekat dengan cinta-cintanya. Amin ya Allah. Nah, jangan penghawai sunat imbah sembahyang.
ulun kada sanang lawan kakanakan aja, Pang. Kakanakan bulan puasa atau bulan Ramadan orang bewirit. Orang kuliah subuh, madang isra. Inya tuntung salam cuma bagus saya, Pang juga di asa sambeyang ha. Pulang li. Nang wajibnya aja. Faridahnya aja cuma iih Pang gugur di tanah. Cuma kekanakan nih itu Pang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau gerabakan dehnya. Turunan pada langgar pada masigit. Urang Allahumma antas salamnya, Allahumma antas jalan. Nah, besepidaan. Subuh itu besepidaan tuh. Kemanakah paliukan cinta kajir? Karena sore kemanakah pulang paliukannya? Nang ceki-cekian ke cibi-cibian, cabi-cabian nggak ngaran nyata. Nang besusun-susun kendaraan di pinggir timbok, pinggir jalan gitu nah. Itu tuh mahadang apa ngabuburit kan ngabuburit ngarannya tuh. Beisukan besepidaannya sore dintu juga bahkan dari an alinta nang langkar tuh pagi sore itu bemelan asbah tua amsa itu di wirdulatip anu je mahaur puasa jadi ser mahaur juga pahalanya hilangan gitu tuh. Nah, napanya yang sunat yuk. Nah, mudahan kita ma'amalakan. Amin, ya Allah. Jangan langsung imbah salam tuh buka aja langsung. Ada deh hajat kalau Tuhan. Ujar Nabi Muhammad nih, ma'anui siapa? Nang diunjuki kambing siapa? Sa'labah. Ya kalau sa'labah kalau misalnya, kada deh hajat kalau Tuhan. Sung-sungnya pang bulik. Kada deh hajat kalau Tuhan. Sung-sungnya bulik kada deh hajat kalau Tuhan. Anu Nabi ya nah, anu ulun nih bulik pakaian nanginiannya nah. Munya ulun kada bulik, bini ulun kita kada sembahyang subuh. Kada kau nutup aurat. Ih maras aja Nabi bulik ha. Itu kalau kisahnya tuh, ya nang bepandir lawan bini, nah ya bini mah uyan tuh, anu minta lawan Nabi Muhammad ada doa sugih nah, sugih. Halo kali kalau tuh, jen Nabi syukuri apa nang ada aja, sedikit kawa bersyukur lebih bagus daripada banyak, cuma kada kawa bersyukur, cuma tetap meminta-minta, ya diberi Nabi kambing tuh. Oh, banyak kambing, sugih sa'labah, jangan sembahyang lima waktu, Jumat gini kada turun lagi. Berarti kan kada syukur ya kala? Kada syukur. Berarti bagus kada kambing ya kala? Nah. Dinten teh. Nah, ini penting banget nah kada ada hajat kalawan Tuhan, ada hajat kita lawan Tuhan ada hajat. Apalagi di dalam kitab Bidayatul Hidayah tuh ulun lihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu di antara adab makmum kepada imam, apalagi imam tuh paguruan saurang. Ya kalau jangan keluar bedahulu ninggalakan imam. Coba buka kitab Bidayatul Hidayah sarahnya marakel ubudiyah. Ya kalau itu di kitab tuh orang bahari tuh lawan imam tuh nya imam tuh paguruan bang. Nah kemudian pulang sambungannya nih itu nang bagusnya pang nang langkarnya lah cuma kita kada kawa jua sidin tuh orang pasar sidin tuh supir apalagi nang capat apalagi pasar supir ulun bisa ceramah di padang abri kada usah gini cari idirah mana itu wiridnya handap-handap aja nih tak kada kawa sepanjang-panjang wiridnya inya imbah tuntung salam tuh beamin bukahan inya latihan langsung. Latihan nang gerak jalan segala macam-macam gitu tuh. Paling nang bewiritnya tuh nang anuai lagi nang kaumnya lagi kaum lawan muajinnya lawan nang imamnya gitu tuh. Serbujur tuh. Jadi kada kawa jual lah nang kaya orang bedagang kah nang kaya supir kah nang kaya orang di pasar kan ya Allah inya kada kawa ini orang nang musafir orang capat nah itu kada kawa diitirat gitu. Nah sudah, apa wiridnya kita lihat. Pada sembahyang lima waktu apabila selesai daripada memberi salam. Nah, membaca astaghfirullahalazim tiga kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Boleh aja astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Buka di dalam kitab Kifayatul Adzkiyah. Atau astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mengapa yo tuntung sembahyang beristighfar yo? Kita sembahyang tuh jadi beristighfar kada papa ae. Anu kita
takutan di hadrah Allah kada khusyuk hati mahaya bang. Kita tuh punya sembahyang lah kada khusyuk lah, itu sebenarnya kalau bahasa kasar kita tuh suul adab lawan Tuhan. Suul adab. Apalagi kada khusyuknya pintangan nang ini wajah tu wajhiya lillazi. Ya Allah, ulun hadapkan hati ulun kepada pian pencipta langit dan bumi. Dusta aja Tuhan. Ika membaca ini wajah tu wajhiya lillazi tu ingatan pahumaan. Aku hadapkan hati ulun ke pian. Ternyata waktu muntung membaca itu, ternyata hati menghadap toko, menghadap pahumaan, menghadap anak acil. Si pondokan nah, keingatan Katara lah, pacarnya si Eng nah, apatar. Nah, kurangnya ini wajah itu, ya Tuhan dusta. Cucuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ingatakan ketaksiran kita di dalam sembahyang tuh nah. Astagfirullahaladzim. Anu membaca astagfirullah tuh jangan hampul, jangan diberati hati sedikit. Ingatakan seorang tuh banyak dosa gitu nah. Anu ingatakan hati itu banyak mahayabang sembahyang itu nah. Ingatakan anu kada beadab lawan Tuhan itu nah. Astagfirullahalazim. Nang kaya orang tak kororot dahi itu nah. Ini kada astagfirullahalazim. Kaya kada denang kada mau. Kan muntung itu kan terjemah hati. Ya kalah munya hati gaplah muntung menyambat itu kada kaya meminta ai ngarannya. Kada meminta ai ngarannya. Coba datang dari hati, coba datang dari hati. Rasa akan ketika membaca istighfar itu kita anu banyak ada khusyuk, kurang adab lawan Tuhan. Apalagi atau pintangan Allahu Akbar. Banyak kalau Allahu Akbarnya di dalam sembahyang itu terulang-ulang. Takbiratul ihram kan di permulaan, sisanya takbiratul intikal. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, masih wallahi asgar, selain Allah kecil. Berarti punya Allah Maha Besar, nang lain kecil. Kok masa nang diingat duit? Jadi nang Akbar tuh duit kah Tuhan kah? Bujur juga leh. Dua sudah montong kita nih bedusta pangarannya lah. Jadi tuntung sembahyang tuh jangan kada beristighfar. Tiga. Yang ketiga lagi diantara kita mengapa jadi kita meminta ampun karena kita di dalam Fatihah ada kalimat iya kana budu wa iya kanas ta'in. Ya Allah, hanya Engkau ya Allah, Engkau khitab mukhatab khataba yukhatibu mukhatabatan au khitaban bahwa mukhatibun wajaka mukhatabun. Kita khitab itu memandiri orang yang kedua, orang yang dekat, orang yang hudur, bukan huwa, bukan dia. Kalau dia kan orang jauh, gaib, dia orang ketiga. Aku anak-anak mutakalim, itu orang pertama. Engkau orang kedua, dia orang ketiga. Yang hadir itu dua, anak dengan anta. Ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata kita kada ingat lawan Allah, itu sama memandiri orang muhaka lain. Kada beadab lo. Kawan di hadapan, ikam sarwan lah jar. Kawan di situ, kada tuh bujur mandir ulun. Itu laki bini berirajuan. Nah, tatawa nang tuha. Itu bebelakangan kita tak? Itu berirajuan tak? Napakah dirajuakan? Dikukurihingi kada marangot-rangot, dipandiri kada mahirani, dijapai menyimbah. Apa salahku jenal laki? Oh, sekalinya belum tatukarkan mie ayam. Itu aja penyakitnya lah. Hen, itu untungnya. Jadi beadab lawan Tuhan, beadab lawan Tuhan tuh beadab. Tiga sudah. Yang keempat jangan kada khusyuk pintangan apa? Pintangan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ada kalau assalamu alayka kitab yo kalau tuh. Nah, kitab juga. Coba buka kitab Takratus Sadidat.
di dalam kitab takrir itu sadidab tuh ada tuh keterangan tuh jangan kada husuk pintang sembahyang tuh husuk kayak wiridan. Apalagi nang pintangan nang ini wajah tuh tadi? Apalagi pintangan iya kana budu tadi? Apalagi pintangan Allahu Akbar muntung? Apalagi nang pintangan hen? Al khusyu' fi shalah itu jihadun fi shalah. Khusyuk di dalam sembahyang itu jihad kita di dalam sembahyang. Jangan jangan dipenghawai, jangan dibiarkan hati itu salayau-layaunya sama hayabangnya. Lawan-lawan, diusahai ingat Allah, 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 Allah diingat, ingat. Ingat, mudah-mudahan paham insyaallah. Amin. Itu jihad kita. Kalau di Gaza lain lagi jihadnya ya Allah. Nah, kita sembahyang kita mudah-mudahan khusyuk. Oleh karena itu jangan kada membaca istighfar tuntung sembahyang dan membaca pulang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Nah, ditata. Biasanya kita rajinlah sebelum ini membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu kan. Nah, intinya sama ini buntung ae. Jadi wirid-wirid imbah sembahyang ini lain-lain ulama menyusunakan. Lain-lain ulama menyusunakan. Ulih karena itu dengarakan ulun, ulih karena itu imam yang paling afdol di dalam satu jamaah adalah imam sahibul bait, sahibul manzil, sahibul majlis. Imam ratib itu yang paling afdal. Nggih, sekalipun si tamu ini afqahu wa aqra'u, lebih faqih ilmunya, lebih bagus bacaannya, tetap yang paling afdal siapa? Yang sahibul wilayah, yang sahibul bait itu di kitab tuh itu yang paling. Mengapa gerang nang nyata dulu inya tahu wirid bacaan ya Allah. Kita di hulu sungai lah, kita di hulu sungai, coba pian berjalanan ke hulu sungai lah, kena sekali-kali kena ke hulu sungai kena nyambeli akan itik ya, punya ingat tuh juga jalanan ke hulu sungai umpat sembahyang subuh atau sembahyang maghrib. Iya kah? Wiridnya panjang tah. Kalau juhur, asar lawan isya itu wiridnya pendek. Kalau mau umpati ini kayaknya panjang berita nah. Napa kali limanya kan? Kali limanya. Kan jadi kan berarti kan ada tajdid likuli jamanin mujadidun karena barangkali imbah juhur tuh orang begawi. Imbah asar tuh orang nyambung gawian. Pamela, adapun imbah sembahyang subuh, orang kan belum tulak ke kantor, belum tulak ke perumahan, kada apa-apa wirid tu panjang, apalagi menghadang isyrak ya Allah. Imbah sembahyang maghrib, kada apa-apa wirid panjang, supaya i'tikaf sampai ke isya, munya bulik ke rumah makan tak i'tikaf, kada turun ke isya. Ya nang isya tu berkurang sapnya hilang sapa-sapa. Maghrib dua sap, isya. Sasap tak? Subuh? Tengah dua? Separuh sap? Dinto. Jadi wirid panjang tuh kita di kampung rajin. Han kada sama tuh lah, kada sama. Nah pejer ulun, anu kita terkadang balain wirid. Kalau di hulu sungai kita buat nang ya latifu ya kafi, ya hafidhu ya syafi. Kalau kita di Martapura kada lah. Ya Allah, nah kita di sini dilanggar sini, dilanggar sana para ulun situ. Rasa kada tebuat ya latifu ya kafi itu teh. Cuma ulun kakanakan gerigitan pian bulan puasa tuh nah. Diubahnya ujiannya. Inggi ya sapi uya sapi, ya sapi uya sapi jerna. Sapi beritaan. Sarik ulun, canggang ke belakang, soalnya anak ulun. Astagfirullahaladzim. Iya om sudah beri supan sama sekali. Nah itu tuh, ingatkan bewirit, jangan kada bewirit. Nah bewirit. Nah cuma pulang di kitab itu, pulang sahibul bait, nang imam ratib tuh, anu pulang sunat, pulang anu pian imam. Nah, dia minta saling apa ngarannya saling, hah saling apa? Saling mahar, mahargai. Nah itu langkah tak.
tetap saling menghargai. Cuma jangan betutunjulan. Kalau betutunjulan, kalau kau kata ke sungai, tetap apa langgar di muka sungai, dindingnya kajang lampit tikar gitu, kegencangan nunjul imam, pas bungkas ke sungai, apa ada bulang sidin timbul, imamnya hilang, apa pada abut mencari imam, parah sampai maghrib. Nah itu tuh, itu ada di kitab Sunan Abi Dawud, tanda-tanda akhir zaman biar kaina jadi imam betutunjulan. Itu tanda akhir zaman. Itu tak. Kalau tadi kada akhir zaman tuh akhir hayat gitu tak. Menyelamas selesai. Itu tak. Itu di kitab tak. Arti betutunjulan tuh berarti kaina banyak manusia kada berilmu kena. Ya jabah guru sekumpul, jangan tinggalkan pak 63 buting, jangan. Abah guru sekumpul tuh mau wanti-wanti sudah. Jangan tinggalkan majelis fikih, majelis tauhid, majelis fikih, majelis tasawuf, 63 pan pardua ini jangan ditinggal jabah guru. Pian punya meninggal itu kena iya nang tanda-tanda akhir zaman. Napa gerang betutunjulan? Lain betutunjulan nang tawadhu itu lain bisa kada bisa beritaan. Kalau tadi kan bisa tawadhu gitu nah. Ya kala. Nah, dinta. Nah, kemudian setelah itu membaca a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Kita tahan ingin sini. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu salih-salihah, yang paling penting mudah mati husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.